Ya. Oke. Sekarang kita ke intinya, yaitu kenapa panas? Iya. Yang sabar dulu. Kemana setelah lulus sekolah? Kalian besok kalau nggak salah ujian. Setelah ujian mungkin setelah ini kalian akan keluar dari pondok dan mungkin akan meneruskan hidup, ya kan? Masa sekolah, masa menyenangkan. Tapi apapun itu, masa menyenangkan itu tetap berakhir, ya kan? Kalian nanti juga harus dewasa, mencari mungkin pekerjaan, menghidupi keluarga, gitu ya. Namun, ketika saat yang masa menyenangkan ini, masa sekolah ini, tolong kalian manfaatkan dengan baik. Saya nggak tahu, saya bilang seperti ini mungkin ketinggalan atau nggak tahu, karena sekarang sudah kelas 3 SMA. Kalau mungkin saya ngomong waktu masih kelas 1 SMP, mungkin kalian bisa mengingat nasihat saya. Tapi yang penting adalah ketika saat sekolah, ya, yang entah sekarang kalian sekolah yang dulu, terus kemudian misalnya nanti mau sekolah lagi, kuliah, tolong diingat bahwa saat di sekolah, kalian pertama harus cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. Di Gontor ada peribahasa, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, itu adalah pendidikan, itu adalah ilmu. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya, tidak harus seperti membaca buku atau mendengarin, itu bagian juga, tetapi banyak yang lain. Ya, misalnya contoh kalian belajar kelompok atau diskusi. Nah, itu juga cari ilmu. Terus kemudian kalian mungkin baca buku, tidak diajarkan di kelas, ya. Terus kemudian mendengarkan mungkin pengajian atau apa, atau mungkin banyak hal, itu adalah ilmu. Jadi selama hidup di sini cari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ini yang penting, ya. Mumpung kalian masih muda, masih belum punya beban, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian masih muda ini adalah ikut organisasi atau ikut kegiatan sebanyak-banyaknya. Jangan merasa malas, karena belum tentu kalian punya kesempatan seperti itu. Ya, contoh misalnya seperti saya dulu mendaftarkan diri waktu kuliah itu pendidikan militer. Saya tahu kesempatan ini terbatas, artinya nggak mungkin ada kesempatan lagi. Jadi ketika Taruna Akabri membuka kesempatan untuk kayak pendidikan militer, saya daftar dan saya ikut pendidikan militer selama 1,5 bulan di sana, di Lampung Barat, di Kota Liwa. Selama sana hampir 1 bulan. Di sana saya benar-benar seperti orang militer, pakai seragam militer, naik kapal tempur, pegang M16 kayak gitu, ya. Dan digundul dan harus lari macam-macam. Tapi saya seneng karena pengalaman di situ ternyata ya tidak bisa saya ulangin, ya kan? Teman-teman saya yang sekarang itu sudah rata-rata makanya letnan kolonel, kolonel, mayor. Saya lihat seperti itu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kemudian contoh lagi adalah saya dulu waktu kuliah ikut kegiatan namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi di luar kegiatan yang di kampus, saya juga ikut keluarga di luar kampus. Di luar itu saya juga menulis, jadi wartawan, jadi koresponden Surabaya Pos. Saya menulis, saya berikan ke Surabaya Pos. Dimuat, saya sudah senang, tapi masih dapat duit. Sehingga saya bisa jajan sendiri tanpa minta uang dari orang tua. Ini hal-hal sesuatu yang luar biasa. Ada lomba-lomba saya ikutin, lomba menulis, lomba baca puisi saya ikut. Akhirnya beberapa menang, ya, sampai saya pernah jadi finalis Lomba Karya Tulis Indonesia yang diadakan di IBB. Saya seminggu tinggal di kampus IBB dan saya alhamdulillah juara harapan 1, ya. Tapi itu seluruh Indonesia saya dikumpulkan di sana terus diadu lagi dan saya masih bersyukur masih juara, ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika saya seperti ini sudah susah waktu saya kuliah. Ya, contoh lagi adalah saya selain kegiatan seperti itu suka juga nonton film, bisa nonton bioskop seperti itu. Nah, sekarang sudah seperti keluarga ini ternyata nonton bioskop yang bagi kalian mungkin sesuatu yang biasa, bagi saya sesuatu yang luar biasa karena nggak punya waktu.
Jadi saya nonton filmnya sekarang ya saya di laptop, itu pun kadang-kadang nggak sempat lagi. Jadi kalian manfaatkan waktu kalian untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya, kalian nanti akan ketika sudah tua merasakan, oh ya benar, enak gitu. Ya, karena sudah nggak ada kesempatan seperti ini, kalian nggak ada beban, nggak ada apa. Ya. Kemudian berikutnya adalah cari teman sebanyak-banyaknya. Ya, jangan puas dengan teman dari sekolah. Tapi mungkin ketika kalian ikut ke organisasi, dikirim misalnya Al-Azhar ke mana, dikirim misalnya lomba melawan apa ya, se-Jawa Timur, di situ kalian bertemu dengan sekolah-sekolah yang lain, atau mungkin kalian mengikutin kompetisi yang dengan pondok yang lain, kalian bertemu dengan santri-santri yang lain, itu kalian catat namanya, terus jaga hubungan, kontak, ya itu penting. Ini adalah nanti berguna untuk ke depan, ya. Saya sampai sekarang juga masih begitu. Contoh misalnya HP, kontaknya tuh, HP kan sebenarnya barang baru ya. Waktu saya kuliah nggak ada HP, ya. Itu selalu saya simpen namanya di situ. Sekarang kontak saya sudah hampir 8.000. Padahal saya mulai punya HP itu ya, mulai kerja. Kalau misalnya saya mulai kuliah gitu, mungkin lebih banyak lagi. Teman-teman saya yang latihan militer tadi itu sampai sekarang nggak ada kontaknya, hilang. Saya simpen dulu di buku. Saya menikah, bukunya itu hilang. Jadi saya nggak punya kontaknya. Saya cuma tahu misalnya di apa namanya di televisi, loh itu kan temanku dulu. Tapi saya nggak punya kontaknya. Kalau ada kontaknya mungkin saya senang. Saya cari-cari di Facebook kadang-kadang nggak ketemu juga. Saya lupa nama lengkapnya apa gitu. Saya cuma tahu panggilan. Jadi kalau kontak itu tolong disimpan ya. Jadi ini tolong ketika sampean semua masih sekolah, tiga hal ini yang harus kalian lakukan. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan cari teman sebanyak-banyaknya. Hal ini tentu akan berguna untuk masa depan. Kalian nanti akan terkejut, kalian akan heran bahwa yang kalian lakukan dulu itu ternyata kalian petik saat sekarang. Ya. Nah, ada tiga pilihan setelah kalian lulus. Yang pertama, sekolah lagi. Setelah SMA ini, kalian mungkin kuliah. Ya. Kemudian yang kedua adalah cari pekerjaan mungkin. Ya, pilihannya yang kedua. Dan yang ketiga sekolah lagi mungkin susah, cari pekerjaan mungkin susah, mungkin kalian terpaksa harus membuat pekerjaan sendiri. Ya, ini ada tiga pilihan setelah kalian lulus sekolah. Sekarang coba lihat sekolah lagi. Sekolah lagi biasanya bila dia mau dan mampu. Mampu itu mungkin secara kemampuan ya. Juga mungkin mampu itu adalah secara ekonomi, secara dana dari orang tua diberi seperti itu. Karena bagaimana juga untuk sekolah lagi butuh biaya, ya kan? Apalagi kalau sekolah yang bagus kadang-kadang SPP-nya mahal. Yang kedua adalah cari pekerjaan. Ya. Cari pekerjaan. Cuma untuk dapat cari pekerjaan ini kalian harus tahu caranya mencari pekerjaan. Ya. Lah, kebetulan saya punya pelatihan sebenarnya yaitu agar dapat mencari pekerjaan dengan cepat, ya. Jadi saya tawarkan training itu, seminar itu, workshop itu untuk bagaimana cara mencari pekerjaan. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara mencari informasi lowongan adanya pekerjaan. Ya, misalnya lewat internet. Oke, lewat internet itu mana? Ya, itu saya ajarkan. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara membungkus diri. Ya, kalian ketika mau ke toko mau beli barang itu yang kalian lihat kan kadang-kadang bungkusnya. Ada bungkusnya yang mungkin bagus, yang keren, ada yang biasa. Kalian biasanya lebih tertarik untuk melihat bungkusnya yang baik. Ya, nah ini demikian juga saya. Saya kadang-kadang saya juga yang terakhir kalian tahu tadi kan, saya juga konsultan SDM. Saya pernah dapat proyek untuk menseleksi pegawai RSUD Pasar Minggu di Jakarta. Kebetulan pada waktu itu RSUD Pasar Minggu itu sebenarnya puskesmas, kemudian direhab, direnov jadi rumah sakit yang bertingkat-tingkat seperti itu sehingga butuh pegawai banyak, butuh 500 kalau nggak salah, posisinya ada sekitar 100. Ya, ada dokter sampai yang paling bawah, ya. Ketika saya umumkan di koran, saya menerima surat lamaran itu hampir, bukan saya sudah nggak ingat, tapi kalau karung-karungan saya ingat. Jadi
saya ambil dari kantor pos itu berkarung-karung. Karena saya menggunakan bukan alamat, tapi saya menggunakan PO Box. Jadi PO Box-nya itu sampai nggak cukup. Kan kalian tahu kan kalau di kantor pos ada kayak kotak-kotak itu PO Box. Nah, suratnya dimasukkan situ. Tapi berhubung yang melamar itu banyak sekali, sama kantor pos itu dimasukkan, nggak dimasukkan PO Box, tapi dikumpulkan di karung. Gitu. Jadi ketika saya ngambil, maksud saya ngambil di kotak box itu ternyata, Pak ini Pak, berkarung-karung. Itu yang ngelamar itu. Ya, yang saya sesalkan, yang saya prihatinkan, yang saya sedihkan, surat-surat lamaran itu meskipun saya tahu mereka sudah mengeluarkan banyak biaya, minimal perangko kan ya, kertas seperti itu, tapi sayang sekali mereka tidak bisa membungkus dirinya dengan baik. Jadi misalnya contoh nulisnya itu memang tulisan saya jelek misalnya, itu dipaksakan untuk menulis jelek atau asal-asalan kan. Kita yang melihat surat lamaran kan males, jelek seperti ini kan. Nah, itu kadang-kadang ya dibuang lah. Karena kalau sedikit ya enggak apa-apa, tapi kalau yang ngelamar banyak yang kayak enggak bisa mengemas diri seperti itu dibuang. Jadi kalian juga harus belajar membikin bagaimana bisa mengemas diri. Contoh selain bikin surat lamaran, kalian harus bikin namanya CV. Ya, kalian lahir di mana, pendidikan apa, punya kemampuan apa, punya pengalaman organisasi apa, kalau misalnya punya pengalaman kerja apa. Itu harus kalian benar-benar desain di layout yang bagus. Ya. Jadi kalau perlu kalian misal sekarang enak sih ada internet, kalian bisa cari di internet. Sebenarnya saya ajarkan juga, tapi coba cari di internet yang desain-desain kalian tinggal ganti aja sesuai dengan itu. Orang akan membaca kan seneng dibanding cuma asal-asalan. Apalagi mohon maaf yang kadang-kadang di toko itu disediakan juga CV yang sudah jadi. Jadi tinggal ada titik-titik gitu, tinggal diisi di titik itu menurut saya malah kurang bagus. Ya, mending kalian mendesain sendiri atau bikin di Word tapi yang rapi, yang bagus. Ya, jangan tanpa CV atau apa. Pokoknya buat mereka tertarik dengan kita. Makanya kita harus pintar mengemas diri kita. Kemudian yang kedua adalah tahu menghadapi tes. Ketika mencari pekerjaan, perusahaannya pasti akan melakukan tes ini dan tes itu. Kalian harus tahu itu bagaimana cara menghadapi tes. Yang paling susah biasanya adalah apa? Psikotes. Itu yang biasanya jadi momok. Ya, ini kalian juga harus belajar bagaimana cara menghadapi psikotes. Kemudian yang terakhir adalah biasanya jatuh di situ, yaitu bagaimana cara menghadapi wawancara. Ini sudah berhasil, ketika diwawancara nggak bisa lolos. Ya, jadi agar dapat mencari pekerjaan cepat ini, 4 hal ini harus kalian ketahui. Jadi mungkin saya diundang mungkin sama Ustadz aku mungkin terlambat. Jadi kalau misalnya saya mungkin masih punya waktu lagi, mungkin saya bersedia untuk mengajarkan kalian yang ini, yaitu bagaimana cara mencari pekerjaan cepat. Tapi waktunya Ustadz Agung ini mungkin agak lama, seharian lah, karena saya workshop, jadi mereka harus langsung misalnya bikin CV, tak suruh bikin CV, nanti saya liatin apa yang kurang apa, seperti itu. Ya. Terus kemudian misalnya tes, saya minta dia coba latihan, gitu, saya seperti itu, oh kamu kurang begini, ya. Itu mungkin saya senang aja kalau misalnya nanti Ustadz diundang lagi untuk misalnya memang seperti ini, saya akan bisa melatih kalian untuk bagaimana minimal siap untuk mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah mungkin kalian mungkin tidak bisa kuliah dan mungkin mencari pekerjaan mungkin susah juga, ya terpaksa adalah kalian membuat pekerjaan sendiri yaitu dengan wira swasta. Ya, sayangnya bukan sayangnya, untungnya kali peluang usaha. Cuma kalian cari aja bagaimana caranya. Tinggal bagaimana peluang di internet itu apa yang bisa dapat duitnya. Ya. Nah, setelah ini saya akan terangkan peluang apa saja yang bisa didapatkan dari internet untuk bisa mendapatkan duit. Banyak sekali. Sehingga kadang-kadang saya yang sudah tua seperti ini, kadang-kadang kepingin mudah. Wah, cari pekerjaan sebenarnya gampang di internet. Tapi kan saya sudah terlalu tua. Nah, kalian kan sudah mudah. Nah, cuma mungkin kalian tidak tahu bagaimana caranya mencari peluang itu. Jadi mau kemana setelah lulus sekolah? Siapa yang mau sekolah lagi? Coba ngacung. Sekolah lagi. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencari kerja?
Siapa yang setelah lulus mau mencari kerja? Siapa yang mau bisnis? Yang tadi mau sekolah mau melanjutkan kemana? Tapi siapa yang tadi mau mau sekolah lagi? Kamu mau kemana? Ke mana? Hah? Winsa. Apa? Winsa. Oh gitu. Mau jadi guru ya? Ya. Oke. Okay. Lo itu juga mau sekolah lagi? Mau sekolah di mana? Oh, mau jadi guru juga sama dengan Mas ini ya nanti ya. Niatnya itu memang karena sendiri atau gara-gara dia ikut, kamu ikut atau kamu ikut karena dia ikut? Gak boleh tuh kayak gitu. Nanti kamu niatnya begitu karena apa itu temanmu yang tadi itu kuliah di UNESA, kamu ikutan di UNESA, ternyata di sana ada yang lebih cantik lagi. Ya, jadi tolong jawaban kalian tolong dipikirkan, direnungkan dan didiskusikan dengan keluarga. Ada yang mau tanya tentang sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan tentang melihat peluang. Iya. Siapa yang tanya? Iya. Siapa yang tanya? Iya. Itu cara menangkan emosi berbisnis itu cara pertama itu menangkan emosi. Oke. Ha. Setelah ini saya terangkan. Ya ini. Ha. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke. Sekarang bagaimana kalau kalian harus mencari pekerjaan sendiri? Ya, atau gampangnya mencari uang dengan cara wira usaha. Atau sebenarnya ini bisa dijalankan ketika kalian melakukan semua yang tadi itu. Jadi kalian misalnya milih kuliah lagi, kalian juga bisa bisnis ini. Ya kan? Kemudian kalian bekerja, kalian bisa juga melakukan bisnis ini di luar jam kerja kalian. Jadi kalian bisa lakukan seperti ini. Lah, karena saya taunya dari internet, dan internet memang lebih mudah, makanya saya fokus mengajarkan apa yang bisa kalian cari peluang bisnis atau peluang usaha lewat internet. Ya. Internet, teknologi yang terus berkembang. Ya. Saya mengenal internet tahun 97, masih hanya untuk browsing dan untuk email, tapi sekarang udah begitu canggih. Dan dulu internet harus menggunakan modem dan biaya mahal dan kecepatannya lambat. Sekarang kecepatannya kencang sekali dan beberapa gratis ya. Tinggal modal 2.500 ngopi seharian ya. Saya terus terang cemburu. Dulu tuh internet untuk udah lemot, udah lambat jutaan sehari itu karena menggunakan telepon. Harus pakai telepon dan dibayar per kilobyte ya. Coba intermezzo. Ini ada 4 orang. Coba kalian tebak siapa saja mereka. Ya. Siapa yang tahu ini siapa? Nomor 1? Hah? Sahrini? Ngacung langsung. Ngacung dulu nanti saya tunjuk jawab. Ayo, siapa nomor 1? Hah? Loh, ini cewek ini, masa cowok? Hah? Siapa tadi? Mbak Nori. Yang cewek siapa nomor 1? Hah? Oke. Ada aja yang macam-macam ya. Sekarang siapa nomor 2? Ada yang tahu siapa nomor 2? Cowok ini. Nomor 2 ini cowok bukan cewek. Siapa itu? Hah? Siapa? Brooklyn.
Broden itu kampung mana? Yang ketiga siapa ini? Bibirnya seksi gini ya. Cewek nomor tiga ini cewek. Hah? Sama Mendes. Siapa yang terakhir? Yang keempat? Ya, yang pertama penyanyi Madonna. Yang kedua bintang film Arnold Schwarzenegger. Yang ketiga Putri Diana. Yang keempat peraih Nobel Nelson Mandela. Orang-orang lama sih. Makanya mungkin kalian tidak bisa menjawab karena ini orang lama ini. Bukan orang-orang milenial. Apa sih artinya ini maksudnya? Artinya sebenarnya meskipun saya belajar internet atau kalian mungkin belajar internet, itu sebenarnya cuma hanya bagian kecil dari internet. Internet secara besar itu kita nggak tahu. Ya, nanti berkembang kemana-kemana kita nggak tahu. Jadi katanya pendiri Amazon itu kita hanya mungkin mengetahui 2% ya dari itu. Jadi peluangnya masih banyak sekali. Ya, siapa yang mengira dulu ada namanya Gojek? Ya, di mana kalian bisa naik transportasi dengan sepeda motor menggunakan HP, ya kan? Dulu mungkin ojek itu hanya di ujung-ujung jalan, dia hanya mengarah kemana, tidak bisa mengarah ke macam-macam. Jadi misalnya saya turun dari bis gitu, di depan itu sudah ada ojek, kemudian mengantarkan saya sekitar itu. Ya, sekarang ojek bisa sampai kemana-mana seperti kayak taksi. Tidak hanya itu, dia juga bisa membelikan makanan kita, ya kan? Dan banyak hal lagi. Siapa yang mengira seperti itu? Ya. Terus kemudian siapa yang mengira bahwa kita bisa beli sesuatu tidak perlu datang ke tempat atau tokonya tadi, ya, lewat komputer barang dikirim ke kita, ya, jadi nggak ada perasaan apa terjebak macet, capek gitu, ya. Ini contoh dulu nggak ada. Ini si Jeff Bezos ngomongin tahun 99, masih belum ada Gojek, belum ada tiket.com, Traveloka. Jadi kalau pengin beli tiket ya kalian harus datang ke travel, kemudian melihat-lihat jadwalnya, kemudian bayar dapat tiket. Sekarang kalian di rumah bisa beli tiket. Ya. Nah, ini katanya Tom Pearson adalah internet itu adalah 100 untuk solusi. Kalau kita lihat ya, dari waktu ke waktu jumlah e-commerce transaksi semakin tinggi, apalagi sekarang ini ketika sudah banyak HP. Jadi mungkin kalian dilarang untuk bawa HP di pondok ya, tapi di luar sana orang-orang sudah hampir memegang HP. Tingkatan apapun mereka memegang HP. Dan mereka kadang-kadang dilengkapi dengan paket sehingga bisa berkoneksi dengan internet dan mereka bisa apa transaksi, beli apa seperti itu. Ya. Domain juga semakin lama semakin banyak yang beli, ya. Terus kemudian coba kita lihat. Ya. Sarana media yang digunakan, ya. Kalau misalnya saya di kampus itu sering kadang-kadang nanyakan ke mahasiswa saya, siapa yang hari ini sudah baca koran? Biasanya nggak ada yang ngacung. Siapa yang hari ini sudah mendengarkan radio? Nggak ada yang ngacung. Siapa yang hari ini nonton televisi? Nggak ada yang ngacung. Tapi kemudian kalau saya tanya, siapa yang hari ini melihat WA gitu, ngacung semua. Jadi apa namanya sudah jarang sekarang menggunakan atau memanfaatkan media meskipun tetap ada, tapi sekarang seperti kalian apalagi di generasi kalian seperti ini tapi di luar pondok, mereka sekarang sudah menggunakan media internet seperti YouTube. Ini katanya dari Indonesia ada 53% menggunakan YouTube, sudah hampir sama dengan televisi, ya. Terus kemudian sosial media nggak kelihatan di sini ya, yang paling banyak adalah YouTube paling banyak ya, terus kemudian Facebook dan lain-lain ya. Trennya itu YouTube semakin banyak, Facebook trennya menurun. Jadi kalau kalian misalnya berpikir bagaimana mencari uang lewat internet ya berarti sekarang lebih fokus ke YouTube dibanding Facebook karena Facebook
trennya penggunanya turun tapi YouTube semakin banyak. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang YouTube. Kemudian yang menggunakan internet lewat mana? Ternyata sebagian besar menggunakan WiFi. Entah WiFi kantor, WiFi sekolah, WiFi warkop, ya, WiFi masjid, ya kan? Di beberapa masjid sudah dilengkapi dengan WiFi. Jadi ada WiFi ya? Ya, temanmu tinggal ditancap aja. Bisa koneksi ke internet. Atau temanmu disuruh di atas, di atas gedung ini, diberi kabel. Nah ini, kenapa kok YouTube? Ternyata orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3 jam setengah sehari untuk mengakses media sosial. Ya. Terus kemudian dari 146 juta pengakses internet, 63 juta adalah YouTuber. Bukan YouTuber ya, apa namanya? Menggunakan YouTube atau mengakses YouTube. Bayangkan ini berarti sudah hampir hampir separuh. Ya, kemudian 9 dari 10 pengguna internet Indonesia menonton YouTube. Ya. Kalian mungkin enggak nonton ya karena dilarang sama pondok ya. Kemudian 53% pengguna internet Indonesia menonton YouTube setiap hari. Ini contoh peluang, ya. Nah, cuma sayangnya internet itu bagai dua sisi mata uang, ya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Makanya kenapa pondok melarang kalian untuk apa namanya? Membawa HP karena takutnya kalian lebih banyak terpapar negatifnya dibanding positifnya. Toh internetnya kalau kalian diperlukan kan kalian bisa menggunakan akses lewat komputer kan ya, dari pondok kan ada ya, mungkin di lab itu ada komputer ada internetnya, cuma mungkin masa-masa tertentu aja ya. Jadi internet ini bagai dua sisi mata uang, ada sisi positif ada negatif ya. Di pondok anak saya juga gitu, nggak boleh bawa HP ya kan, dan kemudian nggak boleh juga keluar dari pondok yang saya lihat tadi kan nggak ada yang pintu gerbangnya kan bukaan terus, kalau di kantor pintunya tutup jadi nggak mungkin bisa keluar gitu ya. Jadi nggak mungkin misalnya ada yang minjami HP atau apa gitu ya, kecuali kalau pas lagi keluar ketemu orang tuanya mungkin ya. Nah ini coba, dari 4 jamur ini menurut kalian jamur mana yang beracun? Ngacung, siapa yang bisa? Dari 4 jamur ini mana yang jamurnya beracun? Ada dua yang beracun. Kamu? Yang nomor berapa sama nomor berapa? Sama? Nomor tiga sama nomor empat yang beracun ya? Yang lain? Yang lain ada yang mau memberikan jawaban? Dari 4 jamur ini yang menurut kalian beracun yang mana? Ngacung dulu. Hah? Nomor empat sama? Nomor 4 sama nomor 1. Yang lain? Kamu? Sama. Nomor berapa sama nomor berapa? Hah? Nomor 4 sama nomor 1. Kamu? Nomor 1 sama 2. Ya, coba kita lihat ya. Dari 4 jamur ini mana yang beracun? Yang pertama nomor 1 beracun, ya kan? Yang kedua nomor 4, ya. Jadi kenapa kok saya sebutkan di sini? Karena kadang-kadang yang bentuknya menarik seperti warna merah di situ ya, bentuknya bagus ya, itu justru malah berbahaya ya. Seperti juga internet, ada sisi positif ada sisi negatif, ada kelihatan bagus tapi itu memiliki dampak negatif ya. Contoh sisi negatifnya adalah bikin kecanduan ya. Jadi ini sampai begitu candunya atau lebih apa, komputeran sewenang sampai istrinya itu jadi gangguan, jadi nggak mau istrinya mengganggu dia asik dengan main komputer. Gak kelihatan ya gambarnya. Istrinya datang, suaminya lagi main komputer, jengkel diganggu sama istrinya. Ah
Atau ini sekarang istrinya sewenangan HP-an gitu ya. Sampai lupa sama suaminya, ya HP-an terus WA-an gitu ya. Facebook-an sampai lupa sama suaminya. Masuk Pak Eko. Technology has rendered the ability to communicate face to face, but it was not lost. I don't know. This is your phone. This is your husband. Thanks to Francis Bick's office, Sue's starting to converse properly again. Thank you. Ya, sampai begitu kecanduan dengan HP. Nah, kalau yang ini ibunya kecanduan Facebook. Ya, sampai diprotes anaknya. Ya, sampai diprotes anaknya ya. Tapi ada positifnya juga sih, yaitu ya ini yang sekarang kita pelajari, yaitu ada peluang atau kesempatan untuk mengais uang ya. Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan tentang internet. Semuanya ini saya terangkan ini halal, jadi nggak mungkin saya ngajarin yang jelek-jelek. Halal ya. Yang pertama, semua orang bisa melakukan. Artinya semua orang bisa melakukan berarti gampang. Ya kan? Enggak perlu belajar, enggak perlu apa, semua orang bisa melakukan. Ya. Yang pertama, semua orang bisa melakukan atau gampangnya tingkat kesulitannya rendah, ya. Yang pertama adalah bisa melakukan jual beli di toko online besar. Ya, jadi kalian punya produk apa? Kalian tinggal jual di toko online besar ya. Jadi ini kalian juga tak perlu ilmu macam-macam, tinggal kalian daftar seperti misalnya di apa, di blibli.com atau Lazada, kalian daftar, kemudian kalian tinggal upload aja yang kalian jual. Nanti kalau kemudian ada yang tertarik dengan produk kalian, nah kemudian dia beli, nanti akan diberitahu Lazada bahwa produk kalian sudah dibeli, tinggal kalian kirim. Nanti kalau sudah dapat pemberitahuan bahwa barangnya sudah diterima, kalian dapat duit, ya kan? Ini kalian bisa lakukan, nggak harus menyita waktu kalian, ya kan? Kalian kuliah, kalian buka toko online, yang nggak perlu apa namanya harus jaga di depan toko atau kios, ya. Nanti kalau ada order dicek, oh ada order, ya sudah, tinggal kalian kemas, dicek, kemudian kalian kirim ke alamatnya itu. Jadi ini nggak terlalu susah, ya. Kalau memang agak serius ini sebenarnya, kalau mau saya ajarkan juga ya bagaimana kalian memulai bisnis lewat seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menggunakan marketplace. Marketplace itu kayak jual beli kayak barang-barang bekas lah gampangannya ya. Di kayak misalnya di Surabaya itu ada di daerah Ngaglik itu, daerah Kapasan itu, apa namanya, Gembong ya. Jadi kalian punya barang digelar gitu, atau di pasar Wonokromo kalau malam itu punya barang digelar kemudian orang beli. Tapi ini nggak perlu sampean gelar semua barang di situ. Kalian tinggal yang barang bekas pun, misalnya contoh apa HP gitu ya, kalian tinggal foto upload di situ ya, beri harga berapa, nanti ada yang kontak kalian. Jadi nanti kalau yang ini langsung, jadi kalian dengan customer langsung bertemu langsung, beda dengan tadi yang toko online besar.
Dia tidak langsung. Jadi uangnya ditransfer ke toko online besar, kalian kirim barang dulu, ya kan? Nanti kalau sudah diterima, baru uangnya dari toko online besar tadi dikirim ke kalian. Kalau ini kayak kita pasang iklan baris di koran itu. Jadi dijual HP kayak gini, bekas ya. Nanti kalau ada yang suka, janjian di mana atau ketemu di mana, terus kemudian dilihat, oke, ya nego, kalau iya ya beli. Ini kan bukan sesuatu yang berat kan? Kalian juga tinggal daftar aja kayak di OLX ya. Jadi bukan sesuatu yang susah ya. Tinggal mungkin kalian punya barang apa ya. Mungkin ada orang tua yang mungkin punya produksi apa, ya sudah, tinggal bilang sama orang tua, Pak, Bu, saya bantu jualkan. Bapak Ibu tetap mungkin jual lewat offline di toko atau mungkin di apa di gelaran, tapi kalian juga bantu jual lewat internet. Ya kan? Nanti kan ini enggak mengganggu kalian. Kalian mungkin masih bisa kuliah ya atau mungkin masih bisa bekerja. Pulang kuliah, pulang sekolah, pulang apa bekerja kalian cek apakah ada order atau enggak atau apa ketemuan di mana. Ya ini bukan sesuatu yang berat ya. Kemudian adalah produk reviewer, tapi ini agak susah karena kalian harus punya produk itu. Jadi ada perusahaan yang menawarkan tolong produkku ini direview itu dinilai. Ya tentu kalian harus bisa menggunakan produk itu. Berarti kemungkinan juga beli ya. Nah, hasilnya ini kalian reviewnya kalian upload ke situ. Nanti kalau dia oke, dibayar. Ya. Ini banyak juga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau tadi itu hampir gampang sekali, jadi hampir tidak perlu belajar. Kalau yang ini agak susah tapi tinggal dengan sedikit belajar juga bisa. Ya, kalau tadi kan hampir kan cuma jual beli aja ya. Kalian belinya berapa, kalian jual tentu ditambahin supaya yang tambahnya itu jadi keuntungan buat kalian. Ini kan bukan sesuatu yang baru. Yang susah kan biasanya normalnya kalian punya lapak, punya kios, punya toko dan kalian menjaga. Nah, ini enggak. Kalian tinggal upload ke internet. Udah. Kalian nunggunya kan bisa sambil apa? Bekerja, sambil kuliah, kemudian dicek oh ada order apa enggak. Ini bukan sesuatu yang susah. Yang kedua ini memang agak susah sedikit. Oh, gitu ya. Ada charger enggak? Aku enggak bawa charger kayak. Oh, sini ini ada. Ini ada. Tolong. Ya. Cukup ya? Cukup enggak kabel ya? Ya itu kamu geser ya. Yang agak susah ya, kalian membuat website ya, websitenya itu ramai, banyak yang melihat, kemudian kalian bisa meminta perusahaan lain untuk memasang iklan di website itu. Ketika perusahaan itu mau memasang iklan, berarti kalian dapat duit. Tapi ini kalian punya ilmu sedikit, yaitu bagaimana membuat website. Ya, bagaimana membuat website ini ilmu. Terus kemudian juga bagaimana membuat website itu menjadi lebih ramai. Ini kan juga perlu belajar. Ya, tapi nggak terlalu susah, ya kan? Kemudian berikutnya adalah seperti ini ya. Contoh, ini websitenya ya. Ini ramai, ada iklan-iklannya. Nah, ini. Setiap ini iklan. Jadi ini masang atau bayar ke sini. Jadi ini dapat duit ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah bikin website, kemudian banyak pengunjungnya, kalian pasang Google AdSense. Google AdSense ini adalah iklan yang iklan yang dipakai oleh Google. Iklan yang membayar adalah Google. Jadi ada orang mau masang iklan, daripada bingung-bingung dia ngomong ke Google untuk dipasang sama Google, nanti akan dipasangkan di website-website yang bekerja sama dengan Google. Nah, kalau iklannya tayang di website itu akan dapat duit dari Google. Ya, itu dapat duit. Pak Yusuf memangnya ada enggak? Ada banyak. Ya, ada teman juga kayak gitu dulu, ya. Ini contoh. Website ini sederhana, ya. Bahkan sampai katanya so simple, ya. Begitu sederhananya, bahkan dia ngomongnya anak kecil pun bisa melakukannya untuk bikin ini. Dan ini memang gampang ya. Kalau kalian belajar ini bikin website ini sebenarnya gampang. Tapi jangan salah. Dia sehari dapat uang sebanyak $30. $30 itu 1 dolarnya berapa? 15 ribu ya.
Berarti 15.000 kali 30 berapa? 450.000 sehari. Ya, berarti kalau sebulan berapa? Hampir 15 juta ya. Benar ya? Nah, itu. Ini websitenya seperti ini, sederhana, tapi dia dapat uang $30 sehari. Ya, hampir 500.000 sehari. Kalau dikalikan 30 berapa? 15 juta ya. Berikutnya adalah kalian membuka toko online sendiri, ya. Lupa Yusuf, apa bedanya dengan yang cara pertama? Kalau yang cara pertama kalian tadi itu tergantung yang toko online, toko online yang tadi itu, artinya tergantung orang lain, dipotong. Jadi contoh seperti misalnya saya buka Lazada, ya kan? Kemudian apa namanya? Misalnya beli gitu, uangnya kan ditransfer ke Lazada dulu. Kalau barangnya sudah diterima sama Lazada akan dikirimkan ke kita. Tapi kan sama Lazada nanti akan ada potongan, artinya ada komisi dan macam-macam, ya kan? Tapi kalau kita punya toko online sendiri, orang beli ke kita 100% ke kita. Ya. Enggak diberikan itu. Ya, jadi bedanya itu. Cuma kalian harus belajar membuat toko online. Kalau yang tadi, kalian tidak perlu belajar, tinggal daftar aja, upload produknya. Kalau yang ini kalian harus belajar membuat toko online. Nah, ini contoh, ya. Nah, ini bahkan ada seorang teman yang dia jualan hanya bumbu pecel dan dia bikin website namanya bumbupecel.com. Ya cuma jualan bumbu pecel gitu dok. Ternyata ya juga laku juga gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, apapun bisa dijual di internet. Ya. Jadi contoh seperti ini, jualan bumbu pecel aja, tahu kan bumbu pecel? Tinggal diberi air panas diaduk kemudian baru itu. Ini bisa dijual. Ya lewat ini teman saya, ya. Berikutnya adalah membuat aplikasi mobile. Ini mungkin agak mahal, agak susah. Kalian bikin aplikasi, misalnya game gitu, kemudian kalian upload ke Google Play, kemudian dari Google Play ada yang download, kemudian kalau misalnya sudah dipakai, nanti iklannya muncul, kalian dapat uang dari iklan yang ada di aplikasi tersebut. Tentu cuma kalian harus belajar bagaimana membuat aplikasi. Misalnya kalau main belajar membuat game, ya kalian harus belajar bagaimana cara membuat gamenya tadi. Kalau aplikasi juga demikian. Ya. Nah, ini yang berikutnya. Ini yang menurut saya paling aku suka, ya. Karena adalah mungkin kalian bisa, ya. Yaitu kalian pasti punya hobi, ya. Kalian punya kesenangan. Kenapa tidak hobi dan kesenangan kalian itu jadi duit? Hobimu apa? Game. Ya, alangkah enaknya kamu main game gitu, kamu dapat duit gitu, ya kan? Main game sudah dapat main game tapi dapat duit lagi. Lupa Yusuf kok bisa? Nanti saya ceritakan. Hobimu apa? Game juga. Loh, bukankah di pondok nggak boleh bawa HP? Terus main gamenya gimana? Hobi yang lain kamu? Hobimu apa? Hah? Hobimu apa? Hah? Nonton TV. Bukankah di pondok nggak boleh nonton TV? Kamu hobimu apa? Hobi makan. Hobi makan juga bisa dapat duit juga. Kamu hobimu? Main. Naik. Oh, keyboard. Apa main piano gitu ya? Oh, gitu. Main musik berarti ya? Naik gunung atau main musik? Oh naik, oh, oke. Kalau kamu hobimu apa? Hah? Kamu hobimu apa? Hah? Ya? Nah, cara yang pertama adalah kalian punya hobi. Kayak tadi itu siapa namanya Ismi? Nah, Ismi itu hobinya makan. Ya kan? Ismi sambil makan, tolong direview makannya. Jadi misalnya kalian bawa HP, terus kamu bilang sama temanmu, "Eh, aku sekarang makan apa? Lontong balap loh di sini. Wah, coba kita makan ya. Manyus, enak kayak gitu." Ah,
hasilnya itu tadi, video yang tadi kamu tadi itu upload ke internet. Ya, bukan upload ke internet, langsung ke YouTube ya. Kebetulan saya adalah Google fasilitator ya. Saya memberikan training ke Google. Insya Allah besok Selasa juga saya berangkat ke Kediri untuk memberikan pelatihan Google. Nah, salah satu teman juga yang memberikan pelatihan itu namanya Mas Budiono. Dia punya YouTube channel. Kalian coba cek ya nanti kalau punya kesempatan keluar. Namanya channelnya Budiono Sukses. Itu pekerjaannya apa? Datang ke warung-warung makan terus kemudian mereview. Dan itu sudah subscribernya mungkin berapa ya? Sudah lebih dari 50.000. Dan itu sudah dapat duit. Ya, setiap orang lihat videonya, ada iklannya, dia dapat duit diberi sama YouTube. Ya, apa yang kalian bayangkan? Kalian sudah makan, bahkan kemudian kalian dibayarin sama warungnya, betul? Warung tadi kan tahu, dia ingin promosi, ngundang Mas Budi, tolong direview. Bahkan mungkin dibayarin. Kalau enggak minimal gratis, Mas silakan makan gitu. Sudah makan gratis, dapat duit lagi dari YouTube. Seneng tuh, seneng makan, dapat duit seperti itu. Lupa Yusuf, ada enggak? Ya itu tadi saya bilang, Mas Budi. Ini yang saya tahu sendiri, orang Surabaya. Ya, sesama Google fasilitator. Terus tadi saya lihat tadi yang Google, ada yang main game tuh. Nah, ketika main game, kalian review. Oh, aku sekarang main game Minecraft, ya. Akhirnya aku lagi main teman-teman, ini ya, seperti ini. Sekarang aku mau main seperti ini, direkam, diupload ke YouTube. Banyak yang lihat, kalian dapat iklan, kemudian kalian dapat duit. Ponan saya kelas 5 SD senang main game Minecraft ya. Terus kemudian dia review, pakai HP itu di review sambil apa namanya di premik gitu ya, ngomong gitu main game itu diupload. Subscribernya sama view-nya itu sudah memenuhi syarat untuk dapat duit. Cuma sayangnya ketika dia sudah apply ke YouTube sama YouTube di review dan ditolak. Karena apa? Karena umurnya masih di bawah 13 tahun, karena kelas 5 SD ditolak, tapi sudah memenuhi syarat. Kalau misalnya iya, dapat duit. 5 YouTuber penghasilan terbanyak di dunia yang penghasilannya sebulan udah miliaran itu gamer semua, review game. 3 itu kalau nggak salah game Minecraft ya, 2 game yang lain. Jadi siapa yang mengatakan bahwa main game tidak dapat duit, dapat duit. Tapi tentu sekali lagi harus serius. Kalian main game ya di review, terus kemudian ya harus di-upload juga gitu. Dan kalian juga harus promosikan. Nanti mungkin kalau mau belajar serius, mungkin saya lanjutkan bagaimana sukses di YouTube. Tapi intinya kalian bisa dengan hobi apapun bisa dapat duit ya. Atau tapi naik tadi itu ya, atau usah naik lah ya. Saya pernah melihat ada YouTube yang suka keliling-keliling apa naik sepeda motor itu apa namanya, touring kan. Nah, dia beli kamera atau gak usah kamera lah, HP seperti saya, beli apa namanya holdernya, letakkan di stangnya sepeda motor atau di HP apa di helm, kemudian keliling-keliling gitu sambil ngomong. Ya cari yang bagus tekniknya ya. Jadi ponakan saya kemarin beli yang kamera yang namanya action kamera. Ya kecil, diletakkan di sepedanya itu, buat sepeda itu keliling-keliling. Tapi yang saya tahu itu diletakkan di HP, apa di helm. Jadi saya ngomong gitu. Nah seperti sehingga kalau dia ngoleh kanan juga kameranya bergerak-gerak ngikutin. Itu dapat duit juga. Ya namanya travel vlog kalau nggak salah. Itu banyak sekali, banyak orang suka. View-nya tinggi, ya dapat duit. Kerjanya apa? Ya seperti yang kalian tadi senang keliling-keliling jalan-jalan. Tapi kuncinya semuanya nanti ada saya beritahu ya. Tetap ada ilmunya. Ya, ini contoh Koran Jawa Pos tanggal 20 September kemarin ya. Ini mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dia bikin YouTube, ini namanya Reok TV. Ini waktu saya screenshot, ini subscribernya baru 31 juta ya. Tapi kalau menurut pengakuannya di Koran Jawa Pos ini, ya, ini saya lingkarin, penghasilannya sebulan antara 3 sampai 15 juta per bulan. Dengan subscriber cuma 31. Sekarang saya lihat sudah lebih. Apa videonya? Ya sekitar Ponorogo. Ada kesenian apa gitu. Jadi modalnya apa? HP? Saya pernah lihat, saya ngikutin YouTube channel itu.
anak yang suka dangdutan. Apa itu? Yang goblok-goblok yang di panggung-panggung itu loh. Dia ngerekam pakai HP biasa, kemudian diupload. Jadi saya lihat itu kadang-kadang pertunjukannya di tengah sawah atau apa gitu loh. Bukan yang musik-musik yang bagus-bagus, jadi yang acara-acara tanggapan itu loh, yang ada orang seperti itu ya. Itu sudah dapat duit ya. Dia pernah di videonya salah satunya, dia ngambil duitnya di kantor pos, kemudian karena dia kayaknya susah ya sampai membukanya suratnya itu pakai kaki gitu. Karena mungkin harus yang satu harus megang HP pakai apa. Itu dengan gitu aja sudah dapat duit. Hanya hobi nonton dangdut. Tadi dia ada dangdut di syuting gitu. Mana lagi dangdut lagi syuting. Ya, jadi bisa dapat. Ini emas ini reaktif. Saya lihat cuma sekitar apa ya, sekitar wisata atau makanan atau tradisi apa kesenian apa Ponorogo, tapi subscriber sekarang sudah lebih sih, sudah bilang dia ini sudah gampangannya, dia sudah apa namanya, sudah ini ditanyain sama wartawan penghasilannya ini memang naik turun ya, naik turun penghasilannya ya. Ini contoh ya, seperti saya hobi saya adalah naik kereta api. Saya suka naik kereta api, apalagi naik kereta ekonomi. Ternyata orang yang suka kereta api itu banyak. Jadi saya itu kadang-kadang pas kereta yang lewat yang di perlintasan itu, kan dia masih jauh kan, saya syuting gitu, kemudian lewat kayak gitu, kemudian saya upload. Ternyata banyak orang yang melakukan itu, dan ternyata udah banyak view-nya tinggi, subscribe-nya tinggi, dapat duit. Ini contohnya, mas ini, ya, Mas Hamid ini. Coba kita lihat videonya kayak apa, ya. Ya, ini contoh videonya, ini cuma berapa menit ini. Tapi dia sudah cuma ini saya waktu saya screenshot baru tayang sehari sudah 5000 view. 1000 view itu sekitar kalau di YouTube saya itu 1000 view itu sekitar dapat 0,4 dolar. Jadi kalau ini berarti kan 5000 view ini ya, baru satu video ya. Hari ini diupload dia berarti dapat sekitar dapat 2 dolar. 2 dolar berarti sekitar 30.000. Ya, padahal coba lihat videonya kayak apa. Megini tok loh, apa susahnya bikin video seperti ini? Ini intro ya, bukan ini. Nah, ini hanya intro. Nah ini tok, ada cuma kereta api ini lewat gini tok. Apa susahnya kalian bikin kayak gini? Ya, dengan menggunakan HP kereta lewat di syuting gitu, sudah 5000 view. Kalian kumpulkan gitu aja. Apa susahnya kereta lewat? Kalian cangkruk di stasiun banyak kereta. Coba gini berapa menit ini? Gitu dok, itu sudah tadi 1 jam sudah 5000 view, dan itu dia sudah dapat duit dari hobinya ya. Nah sekarang kalau kalian memang kepingin dapat duit yang misal dari YouTube, pertama adalah kalian coba lakukan yang kalian senangi. Tadi kayak makan ya makan, karena kalau menyenangi itu pasti punya passion, pasti enggak apa bosen yang melakukannya itu, ya kan? Seperti tadi itu, kenapa apa touring gitu? Ya senengnya touring kan, lainnya mungkin capek, itu enggak merasa capek gitu lah ya. Nah, cuma ada beberapa topik di Indonesia yang laku, ya. Laku itu dalam arti channelnya itu nanti banyak yang nonton, ya. Yaitu yang pertama adalah how to. Misalnya contoh, saya pernah sepeda motor saya lampunya itu, lampu sonda beat saya itu mati lampunya ya. Kemudian saya beli apa dopnya itu harganya 15.000. Saya minta sama tukangnya apa ya, di tokonya itu ada tukang, saya minta untuk masang. Ternyata masangnya itu 15.000. Saya bilang, "Lah, dopnya 15.000, biaya pasang 15.000." Alamak, bayangan saya kan paling cuma 5.000, gampang seperti itu kan. Dia enggak mau ngotot ya. Aduh, daripada capek-capek saya pulang, saya cari di Google, dari di YouTube, bagaimana cara memasang lampu
di Honda Beat, ternyata gampang. Oh, begitu saya lihat itu. Nah, seperti itu. Jadi yang video-video seperti ini banyak disukai orang Indonesia. Kategori-kategori how to. Bagaimana cara menggunakan. Kemudian ini yang paling lagi, yang paling selalu tinggi sekali hits-nya, view-nya adalah kategori hiburan. Ya, kategori hiburan seperti tadi saya bilang, ya, Reok tadi, Reok TV atau kalian nonton yang dangdut tadi di syuting kayak gitu. Banyak pokoknya hiburan. Termasuk kalian suka menyanyi. Direkam aja menyanyinya. Yang kalau nggak bisa ada alat musiknya nyanyi, tapi kalau lebih bagus ada alat musiknya, misalnya gitar gitu atau mungkin apa keyboard, apa namanya keyboard gitu, itu banyak sekali orang-orang dapat duit. Saya lihat itu namanya cover, ya, cover songs, itu dapat duit banyak. Nggak hanya orang Indonesia, orang barat-barat semuanya pekerjaannya cover songs, hanya menyanyikan lagu-lagu orang lain, ya. Kemudian adalah informasi yang detail, ya, informasi detail tuh biasanya berita-berita yang terbaru, ya, kejadian-kejadian yang unik. Misalnya contoh, ada seorang sopir dihentikan sama polisi, kemudian disuruh turun, ditanya-tanyain sopirnya itu. Ternyata apa? Anaknya yang sopir ini lagi daftar Akabri, Akademi Polisi, Akpol, dan diterima. Jadi ya, sampai tahap ke Jakarta, diwawancara, dan diterima, tapi belum diumumkan. Nah, si siapa namanya, panitia sana memberitahu Kapolresnya, ini loh, ada di daerahmu itu ada seorang sopir yang anaknya terima itu. Dia mencegat itu, yang bapaknya, yang sopir bis itu dihentikan. Padahal dia nggak salah. Tapi kayak di Basan Diwara, kamu gini, terus kemudian bilang, anakmu selamat diterima dari Akpol, langsung bapaknya nangis. Kayak gitu video-video seperti itu. Ya, ternyata view-nya juga tinggi, yang sifatnya informasi paling detail. Contoh yang lain dulu itu ada upacara di mana, di Kupang ya, yang apa namanya benderanya macet, kemudian ada anak sekolah naik ke tiang, terus kemudian betulkan tiangnya, terus kemudian bisa benderanya terkibar lagi. Itu kayak gitu tinggi. Bahkan kayak kemarin banyak kejadian banjir di Madiun di syuting, udah view-nya tinggi juga itu, ya. Kemudian berikutnya review ini yang lagi tren. Jadi kalian beli HP, kemudian kalian unboxing, headphone tadi dibuka. Oh, sekarang saya beli HP, ini kayak gini, sekarang HP-nya kayak apa, itu namanya review. Ini juga banyak itu. Bahkan sekarang saya lihat itu sekarang bukan barang-barang mahal, hanya sekedar buka mie instan atau camilan di review, di unboxing. Ini sekarang saya beli camilan dibuka, enak sekali gitu doi. Ya ternyata ada yang suka, ya kan ya. Ya, ini coba adalah 10 YouTube channel yang paling top 10 ya, yang paling banyak subscribernya ya. Ini rata-rata hiburan ya. Ada Ricis, ada Atta Halilintar, sekarang Atta yang nomor 1 ya. Ada Sabian. Sabian ini unik ya. Mungkin kalian tahu karena orang pondok ya. Sabian ini lagunya bukan lagunya sendiri. Cover yang tadi, lagunya orang lain dinyanyikan lagi. Kalau enggak salah ada berapa ini Sabian ini? Nisa Sabian. Di nomor berapa Nisa? Raditya, ini ya. Iya. Ini cuma 8. Dia 8 video. Dari 8 video ini hanya satu yang lagunya sendiri. 7 ini lagunya orang lain dinyanyikan. Hanya 8 video, subscribernya sudah jutaan, dia sudah dapat duit banyak, sudah dapat undangan macam-macam dari hanya kemampuan bermain musik. Ada yang tahu lagu apa yang dari punyanya Nisa Sabian itu? Sabian itu yang karangannya sendiri. Apa judulnya? Kalian banyak cewek-cewek pasti tahu ya? Hah? gitu ya. Dina Salam itu lagunya orang lain, bukan itu. Ya, hanya satu lagunya itu yang lagunya sendiri. Ya. Nah, kalau kalian mau sukses di YouTube, kuncinya cuma 3. Rajin upload. Jadi enggak perlu panjang-panjang kayak tadi itu, kereta api tadi, paling cuma 1 menit, 2 menit, ya kan? Tinggal langsung. Cuma supaya bagus jangan dari KHP gitu langsung diupload jelek. Kalian tambahin dengan namanya opening yang saya bilang tadi itu, opening ada closing, ya kan? Kalau kemudian diberi tambahan musik, ya kebetulan hari Selasa besok saya diundang
saya nggak tahu mana, pokoknya di Kediri saya memberikan pelatihan tentang YouTube. Jadi ini para perusahaan kecil UMKM minta diajarin Google bagaimana memanfaatkan YouTube untuk kepentingan bisnisnya. Jadi saya yang dikirim. Insya Allah besok saya sama tim Google satu orang ke Kediri memberikan pelatihan YouTube. Dan saya memang rutin untuk memberikan pelatihan YouTube seperti ini. Kebetulan saya juga punya YouTube channel, subscribernya saya sudah 3.000 dan saya sudah dapat duit. Memang masih receh, belum jutaan kayak siapa, kayak yang kayak ini Nipsya Sabian itu, kayak yang tadi aja lah, dari React TV tadi aja dia udah bulanan dapat jutaan. Saya belum sampai situ. Tapi ada kecenderungannya naik terus. Ya. Kebetulan punya saya sebenarnya enggak menghibur. YouTube channel saya itu tidak menghibur sama sekali. Makanya kalau saya laku juga ya aneh. Karena YouTube channel saya itu pengajian. Jadi ada pengajian, saya datang, saya pasang rekaman itu, saya dengerin kayak kalian gini, saya enggak menghiraukan itu karena kan sudah saya mancep. Karena biasanya kan ustadznya kan duduk gitu ya, mendengar apa ngomong gitu aja, enggak pindah-pindah. Kalau saya kan masih jalan-jalan, makanya saya minta Mas itu untuk ngikutin saya gitu. Itu enggak diem, aku ikut ngaji. Itu kemudian saya beri opening, beri closing, diberi musik sedikit, saya upload. Itu ternyata view-nya tinggi-tinggi juga. Ya, kayak gitu. Dan saya dapat duit. Padahal kayak kalian ke pengajian kan tujuannya cari ilmu kan, dapat ilmu. Terus pasang ini, anggap saja ini kayak orang lain mendengarkan pengajian, selesai kita upload. Ini kan enggak ada sesuatu yang, ini kan hobi saya apa? Ya mendengarkan pengajian, saya dapat duit gitu. Makanya tadi gunakan yang hobinya tadi itu, ya. Kemudian berikutnya adalah setelah rajin upload, saya sebenarnya enggak terlalu rajin upload karena saya sebenarnya dengerin pengajian itu paling cuma biasanya Sabtu dan Minggu. Karena hari biasa kan saya kerja, lagian juga pengajian cuma adanya biasanya Sabtu dan Minggu, yaitu setelah sholat subuh. Jadi saya seminggu cuma paling upload 2 video. Nah kalau dia bikin yang tadi masakan, yang suka makan tadi, bisa sehari bikin video. Yang tadi keliling-keliling jalan-jalan, bisa itu setiap hari. Bahkan setiap hari bisa, apalagi yang bikin video kereta api lewat itu. Sehari bisa 10 ya. Banyak itu kalau mau, ya kan? Banyak sekali. Ada lagi yang suka ini naik bis itu, ada namanya bis mania atau apa, itu juga ada video YouTube-nya, ya. Promosikan, ya, dipromosikan, diberitahukan, ya. Seperti saya juga memberitahu ke Ustadz Agung, saya punya video ini baru saya bertunjukkan ke Ustadz Agung, ya. Kemudian berikutnya adalah ikut komunitas ini misalnya kamu yang suka apa naik-naik tadi itu ya, pasti mungkin ada komunitasnya naik-naik yang tadi itu, ya. Nah itu nanti bisa saling memberikan masukan. Ini aku punya video apa yang kurang. Atau berangkat bareng-bareng. Jadi kayak saya itu, saya suka kereta api. Ada komunitas namanya Rail Fans. Rail Fans itu penggemar kereta api mulai dari anak SD sampai yang sudah tua-tua. Penggemar kereta api. Kemudian kita berangkat kemana gitu ya. Istilahnya hunting foto. Ada kereta lewat. Ya tentu dimana misalnya kita naik kereta api Penataran terus berhenti di daerah Blitar. Ya kan banyak gunung-gunung, kita berhenti di situ nunggu kereta lewat, motret, video kayak gitu. Ya, kadang itu ada bertemu, kemudian ada misalnya melihat pameran atau melihat depo-deponya kayak gitu-gitu. Ya. Jadi ikut komunitas. Ya. Berikutnya adalah kalian suka memotret. Sekarang motret itu bukan sesuatu yang susah ya. Zaman dulu pakai kamera ya, sekarang tinggal HP. Bikin foto yang bagus, kalian upload ke website-website yang menerima foto, seperti foto stok. Ketika orang itu suka dengan foto itu, download, kalian dibayar, dapat duit. Ya kan? Enak toh kalian boleh foto-foto yang bikin bagus. Kemudian ini juga yang tadi, bikin musik. Ya, kalian bikin musik, gak bisa ngarang, ya sudah lagunya siapa, lagunya Dewa dinyanyikan lagi, kemudian dijual. Ya, atau ya diupload di YouTube. Ya. Apa sih susahnya anak ini? Anak ini cewek ya. Sebenarnya tadi itu mau saya upload videonya, tapi saya belum nggak sempat karena tadi pagi saya dengerin apa ikut pengajian, terus kemudian saya berangkat ke sini karena saya nggak tahu daerah sini daripada nanti saya terlambat. Jadi setelah datang di rumah langsung saya berangkat. Sebenarnya ada namanya S White namanya, orang Jepang. Orang Jepang, orang Taiwan cewek ya. Dia main drum di tengah jalan. Jadi di tengah jalan, di mall, di apa, main drum. Terus ada orang ya, ada yang orang lihat, ada yang nggak lihat, dia ngerekam. Padahal sih ngerekam itu bahkan malah bukan punyanya orang lain. Terus kemudian ada yang ngupload. Jadi dia kadang-kadang nggak ngerekam, orang lain yang ngerekam. Itu sudah jadi terkenal.
namanya SY. Coba kalian ketik YouTube SY, cewek Taiwan kalau nggak salah. Dia cuma main drum dan itu bukan lagunya dia. Dan ini versi Melayu. Ini orang Malaysia main drum. Dia nggak menyanyikan lagu, tapi lihatin view-nya. Ya, view-nya ini sudah 15 juta. Subscriber-nya sudah berapa? Sudah hampir 100 ribu. Ya, hampir 1 juta. Bayangkan sudah dapat berapa di ini? Apa sih susahnya bagi dia yang sudah biasa main drum seperti ini? Ini bukan orang Indonesia, ini orang Malaysia. HP diletakkan di pojok, wis gitu tok. Apa susahnya? Gak diberi opening, gak diberi closing. Udah gitu langsung upload, cewek Malaysia. Sudah hampir sekarang mungkin 1 subscriber. Sebenarnya yang lebih terkenal yang Taiwan itu, S White namanya. Tadi saya enggak sempat download. Tapi hampir semua videonya saya liatin. Ini orang Malaysia, ada orang Indonesia, tapi view-nya kalah. Subscriber-nya kalah dengan anak ini. Karena kemungkinan kayaknya skill-nya pinteran ini. Yang Taiwan skill-nya lebih gila lagi. Jadi main itu pakai gitu. Apa susahnya? Kalian pinter gitar, kalian main gitar, atau apalah sesuatu yang menarik? Ada yang lagi tren namanya Mbah Dul kalau nggak salah. Mbah Dul. Orangnya gundul, jenggoten, kelihatan bodoh. Ya kan? Kelihatan bodoh, padahal sebenarnya pintar. Di YouTube itu aksi bodoh dia. View-nya tinggi. Apa? Trennya itu subscriber-nya cowok gitu. Ya, jadi coba kalian ketik di YouTube Mbah Dul. Saya kemarin diberitahu, saya sebenarnya sudah tahu videonya, tapi pikir guyonan. Tapi pikir guyonan, ternyata serius dia. Dia bikin YouTube channel dan sudah dapat duit. Mbah Dul namanya. Ya, jadi contoh dia pernah membahas bahwa dia bisa bahasa Inggris gitu. Coba kamu ngomong apa? Tebakan bahasa Inggris. Oke, selamat datang. Welcome. Apa gitu. Nanti bahasa Inggrisnya yang lucu-lucuan kayak gitu. Kayak gitu dong. Ya. Lucu-lucu. Kemudian menjadi penulis freelance. Yang kalian misalnya suka menulis, ya jadi penulis freelance dapat duit, ya. Di internet juga banyak. Kalau suka melukis, kemarin hari Sabtu, kebetulan insya Allah saya 1 April mendirikan ya apa ya, sama teman-teman punya usaha baru yaitu travel. Travel umroh dan haji. Nah, travel umroh dan haji kami ini agak beda karena hasil keuntungannya saya berikan sebagian untuk pondok. Jadi pondok ini untuk pondok-pondok tahfidz ya, untuk bisa mendukung operasional macam-macam. Kemarin kita ke Mojokerto, kita melihat pondoknya. Nah, pas kita ke sana ada kegiatan ekstranya itu kaligrafi. Ada beberapa anak itu kayak belajar bikin kaligrafi seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya di sini juga ada kegiatan seperti itu, kalian apa namanya bisa seperti itu, coba kalian bikin jual di internet. Ya. Saya tanya itu ada laku enggak? Sudah ternyata, sudah ada yang laku. Ya. Dijual di mana mereka enggak tahu. Mungkin ada orang yang membantu menjualkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang suka menggambar atau membuat kaligrafi tapi enggak pintar menjual, mungkin ada teman yang pintar menjual, titipkan temannya aja, nanti temannya yang menjual dapat fee gitu aja. Ya. Nah, kalau kalian misalnya suka animasi, bikin-bikin video, ya coba kalian YouTube channel ada namanya Culoboyo. Ya, dia bikin animasi cerita-cerita Surabaya lucu-lucu, hanya pendek 3-5 detik. Itu view-nya tinggi, subscriber-nya tinggi, sudah dapat duit banyak malah. Ya. Hanya bikin animasi dan kalian pasti sudah belajar kan, diajarkan kan di SMA kan diajarkan apa komputer ya, bikin animasi atau apa. Jadi kesimpulannya, bila kalian punya niat, tolong diusahakan ya. Ketika kalian niat, kalian usahakan, insya Allah ada kesuksesan ya. Di kantor ada paham namanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Ya, jadi kalau kalian wah aku tak mau bisnis, kayak gitulah sekedar hanya bikin YouTube channel ya ternyata bisa. Bisa hidup ya. Di Surabaya ini ada orang Australia cowok mulai umur 3 tahun
dia dijajah orang tuanya tinggal di Surabaya. Dia tinggal di Surabaya sampai umur 18, sampai sekolah. Kemudian dia kembali ke Australia, tapi mungkin karena kadung cinta dengan orang apa Surabaya atau Indonesia, dia kembali lagi ke Indonesia jadi guru. Ya, jadi guru bahasa Inggris. Di apa namanya? Kayak les-les kayak gitu apa di apa kursus-kursus. Suatu ketika dia iseng kayak yang tadi saya bilang menyanyikan lagu. Jadi dia kebetulan pintar gitar. Terus kemudian dia menyanyikan lagunya Joshua yang diobok-obok itu loh. Diobok-obok airnya, diobok-obok gitu ya gitu. Tapi pakai versi Jawa. Jadi dia orang bule karena mulai kecil lahir apa tinggal di Surabaya ketemu sama anak-anak kampung. Jadi ya pasif banget masalah bahasa Surabayaan. Dia menyanyikan itu ya lagu obok tapi versi Jawa, versi apa Surabayaan diupload. Ternyata hits. Setelah itu dia kemudian bikin video yang lain-lain. Ternyata sudah makin terkenal. Dia pokoknya lucu karena dia itu orang bule, terus tapi pinter kampungan. Jadi kadang-kadang dia ngeprank, ya. Jadi turis gitu ya. Tapi yang ditanyain itu pakai bahasa Surabaya gitu kan kok gitu. Ki wong bule kok bisa ngomong seperti itu. Namanya Londo Kampung. Coba kalian cari di YouTube channel namanya Londo Kampung. Itu subscribernya itu cepat naiknya. Sekarang sudah 1 juta lebih. Pekerjaannya ya hanya YouTuber, bayangkan. Dulu ngajar, sekarang udah nggak ngajar. Ya udah keliling-keliling bikin YouTube-YouTube kayak gitu yang lucu-lucuan. Ya. Di luar negeri di Jerman ada orang Indonesia cowok menikah dengan orang Jerman cewek. Karena dia belum punya pekerjaan karena nggak pinter bahasa Jerman, dia harus masih sekolah sana sehingga keluarga itu nggak punya penghasilan padahal sudah punya anak. Untung negara maju kalau nggak punya penghasilan masih dapat namanya tunjangan. Lah dia iseng-iseng bikin video. Ya pertamanya dia nyanyi kayak gitu ya, ada istrinya barat nyanyi. Dia uploadnya ternyata tinggi. Kemudian dia bikin vlog-vlog yang sekitar Jerman. Ya kebetulan orang Jermannya tadi kan menikah dengan orang Indonesia, agak pinter bahasa Indonesia, lucu gitu loh. Nah itu ternyata tinggi. Sekarang subscribernya tinggi, penghasilannya sekarang sudah sama dengan tunjangannya. Ya. Karena di Jerman kalau dia sudah penghasilan berarti nggak dapat tunjangan, jadi tunjangannya dihapus. Jadi ini sebenarnya udah jadi apa ya? Jadi mata pencarian gitu loh. Ya banyak. Jadi di internet itu sana banyak sekali peluang. Kemudian berikutnya adalah kreatif. Kreatif. Ya kalian harus berpikir kreatif seperti kemarin saya bilang. Loh ada yang bandel. Jadi orang yang seperti kayak goblok, bodoh. Tapi itu memang disengaja. Dia kayak dosen kayaknya, dosen apa doktor, tapi dia seperti itu. Tapi lucu jadinya, ya. Berikutnya adalah kuncinya adalah apa? Kalau di dunia Islam adalah istiqomah, ya. Karena kadang-kadang seperti saya, tapi saya kebetulan alhamdulillah ya, saya YouTube gitu, sebulan itu sudah memenuhi syarat dari Google. Jadi untuk dapat duit dari Google, syaratnya adalah YouTube kalian harus punya 1000 subscriber. Minimal 1000 subscriber dan videonya sudah ditonton sebanyak 4000 jam. Saya satu bulan YouTuber yang pakai video pengajian itu sudah memenuhi syarat YouTube. Ya, ini kebetulan aja saya. Tapi kalau misalnya enggak, kalian sekarang punya passion ya tekun aja. Ya, pasti nanti bisa. Ya. Tapi sekarang kayaknya makin lama sama YouTube makin ditingkatkan persyaratannya. Tapi jangan khawatir kalau kalian misalnya tekun, kreatif, ada usaha, pasti nanti juga. Ya, termasuk juga nggak hanya jadi YouTuber yang lainnya yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Ya, jadi harapan saya datang di sini siapa tahu mungkin bisa memberi bekal ke kalian. Jangan gundah, jangan. Tapi meskipun tadi kalian suka galau ya. Ya kan? Milih bulat tadi ya. Bisa menjadi bekal bagi kalian. Oke, kalau nggak ada, saya akhirin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata dan tindakan saya yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.